Saudara Lon, Kepolisian Air Polda Aceh Rabu malam mengamankan 3 ton bahan bakar minyak jenis solar di kawasan Ulelu. BBM solar ini sebelumnya akan dibawa ke Pulau Aceh menggunakan salah satu kapal. Polisi mencurigai proses penyaluran solar ini karena dilakukan saat malam hari. Ini semua sekarang masih dalam proses penyelidikan untuk dikembangkan. Apakah ini betul-betul memang BBM yang bersubsidi terus kemudian digunakan peruntukannya menyalahi aturan. Tentu kecurigaan tadi karena pengangkutannya dia dalam waktu juga malam hari, tidak layak kalau pendistribusian BBM kok malam-malam. Sehingga anggota tim kami. Sebelumnya, Polair Polda Aceh juga telah mengamankan 1,5 ton solar dengan tujuan sama, yakni ke Pulau Aceh. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.